kelar juga. Bagi gigi pulang harus sampai anak lu gini di dalam perut ngerasain. Oh, jadi ini bego terlalu gigi. Ini yang ayam-ayam-ayam yang kemarin gue nyanyiin. Gue kaget tau lu itu joget ayam. Nah, Nagita Slavina tiba-tiba mendatangi rumah Fadil Jaidi hanya untuk memanjakan sang buah hati yang ada dalam kandungannya. Begitu banyak makanan yang disajikan tuan rumah memanjakan lidah, dan yang pasti semua makanan yang disajikan sangat begitu lezat dan menggoda ya guys. Kunjungan silaturahmi ini bukan untuk pertama kali dilakukan. Kunjungan ini sekaligus untuk mempromosikan produk milik Fadil Jaidi, kawan karib Nagita sendiri. Kita lihat langsung saja ya video lengkapnya. Saya Raffi Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Ram Punjabi. Pak Ram, selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat selalu dan berbahagia selalu bersama Ibu Raki Punjabi. Happy birthday Pak Ram, wish you all the best. Siang-siang makan bakso di mana sih, jauh banget. Wede, welcome to the Bekasi Bagi, I love you semua. Ini bakso, apa namanya, warung Pakmu. Yes. Ini ada sotonya, mari kita coba. Ini katanya baksonya ada kejunya. Ya, mari kita coba. Bismillah. Makan ya, Om. Tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya enak banget. Kuahnya enak banget ya. The best. Tunggu, salah kan gue? Itu baksonya ada yang kecil, ada yang gede. Yang gede nih apa nih? Keju. Iya. Ini yang kecil. Ini enggak kelar-kelar, kenapa ya gue dikasih makanan dia? Bentar, ini minuman dulu, abis itu lu mau kasih lagi. Pokoknya lu enggak akan lupa hari ini lu kesini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah nak. Belum kelar juga. Bagi gigi pulang harus sampai anak lu gini di dalam perut ngerasain. Oh, jadi ini burger terenak di bumi. Ini yang ayam-ayam-ayam yang kemarin gue nyanyiin. Ayam, gue kaget tau lu itu joget ayam itu. Iya, gue juga. Gue baru tau juga kemarin. Ini lagunya Fadil. Ini apa bedanya dengan burger ayam lain? Apa bedanya? Ini ayamnya ada yang black pepper. Terus ada yang cheese. Ini ada, ini ada cheese-nya. Mana? Ini ada cheese. Ya, tapi kalau ini pakai extra saus cheese, kalau ini pakai cheese asli. Oke, baik, akan saya lahap. Pakai keju sama saus. Saus black pepper. Ayamnya enak kok. Ya. Lo enggak jual ayamnya dong? Pinginnya nanti doain deh. Biar kayak si dudut. Makanan ke 1230. Ini burger traffic ban. Kok ayamnya masih krimis sih lo? Iya dong. Ini yang harus jaga kesehatan. Kalau ada gejala-gejala yang gak enak badan, langsung aja chat dokter Halo Dok. Klik di sini. Halo Dok. Nah, walau lagi di Papua kayak begini, walaupun jauh, tapi ingat soal kesehatan itu tetap bisa lewat Halo Dok. Jadi nggak perlu khawatir karena semuanya jadi tenang ada Halo Dok. Nah, buat kalian semuanya. Ingat ya, jaga kesehatan selalu. Guys, hi guys, hari ini ada kegiatan PON yang pastinya lumayan padat. Cuman dari semalam kolesterol aku tuh kumat, dada juga agak sakit dan juga di sebelah kiri nih guys. Jadi sebelum berangkat aku mau chat dokter. Dan pastinya dokter spesialis jantung dulu. Aku mau cek nih. Gak kelar-kelar demi Allah. Ini terakhir, percaya sama gue. Ini sambosa the best banget. Coba ya, ini gue udah. Ini isinya kayak juga. Namanya apa? Hah? Namanya apa? Mini boss. Nih, gua buka yang ini. Enggak. Iya. Oh iya benar. Keju semua. Keju semua. The best, ini the best lagi. Enak. Ini apa nih? Ini mau atas remil. Yang lu suka pesen. Ini kan gua suka pesen. Yang selalu pesen. Iya kan? Perut. Ada makan lagi. Gak apa-apa tante, enak juga makan banyak. Masya Allah. Siapa yang pengen punya emas tapi belum kesampaian? Nah, yang mau gratisan ini nih saatnya nih. Karena kalian tinggal klik link di bawah ini buat follow Toko Mama Gigi di Tokopedia. Dan ikutan aku besok live jam 4 sore eksklusif di Tokopedia Play. Deal, lo gak diajak foto bareng? Yang diajak foto bareng nih. Nih tuh.
Lo enggak, lo enggak. Positif thinking aja. Mata lo warnanya bagus di sini. Oh.